Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Sesuai janji-janji saya tadi ya, kita akan nge-zoom untuk melihat spanduk. Spanduk itu tulisannya apa sih? Biar lebih jelas ya. Nah, ini adalah di Tribun Grand North atau Tribun Utara. Ada tulisan Ultras Bonek Keputran. Salam buat Bonek Keputran ya. Dari Bonek Keputran ya. Ini demi kalau nggak salah tulisannya, nggak jelas ini. Oh, demi kemenangan gitu. Kasual Ultras 27. Salam ya, salam. Kita geser ke sebelah sini. Ada bonek jalan sawah. Aku selalu bersamamu dan bonek kapasan dekatnya 10 November ya. Di sini ada bonek TB apa itu? Tebesen. Sebuah kehormatan mengawalmu pahlawan sepanjang Hooligans. Bangkit dan harumkan Persebaya. Iso teko. Gawe Kiko bonek kedamaian, kedamaian nekat dari Gresik ya. Salam buat bonek kedamaian dan ada bonek balas. Persebaya bantai semua lawanmu, Persebaya Surabaya. Salam satu nyali. Wani. Ada juga bonek Pasuruan yang sudah datang jauh-jauh masang spanduk aja ya. Bonek Pasuruan cah nyantri yo bonek. Jadi ini sebagian nyantri juga sebagian bonek ya. Mateh Odi penggun Persebaya kacong liar pasar Pegirian. Bonek dari Pegirian sudah memasang spanduknya di sini. Juga ada spanduk yang ketekuk ya. Kena angin atau memang sengaja ditekuk kurang tahu ini. Di bagian bawahnya pokoknya bismillah wani nekat Persebaya libas habis lawanmu, Persebaya surga duniaku, Persebaya bonek samker, Persebaya titipan ilahi wani. Ada gambar tinju ya. Spanduknya cukup besar itu di bawah itu. Kapan saya lihat di atas ini. Bonek liar Krian, jadi dari Krian juga jauh-jauh kesini sudah memasang spanduknya ya. Kita akan geser ke tribun sebelahnya. Ini di tribun timur, jarak Doli. Wani nekat rindu kudu menang. Ini laga pertama Persebaya setelah kemarin Liga 1 itu. Ya ini adalah laga coba dengan pemain-pemain baru ya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana pemain-pemain baru Persebaya bisa menunjukkan semangat juangnya dan bisa menang ya. Simpanlahmu hancurkan Hooligan semangat pejuang. Sampai itu kemuncrat-muncrat ya. Nah, ini. Oh, jangan takut. Jangan ragu. Ini di tribun selatan. Persebaya besar sekali. Itu kalau kita dari drone memang kecil, tapi asalnya besar itu. Lintas keras. Pemuda ikatan. Salam semuanya, Persebaya sampai nyawa tak lagi dalam raga. Persebaya tok pokoknya. Bonek mania bersatu. Berjuang. Persebaya bonek One Piece, bukan Naruto ya, One Piece. One Piece maksudnya itu salam satu damai gitu. Dukuh Pakis not rewel. Jadi dari bonek Dukuh Pakis, salam buat bonek Dukuh Pakis ya. Ada spanduk besar lagi. Bonek apa ini? Kariri. Bonek bringis krian. Gak kena diatur. Berjuanglah kami rindu kejayaanmu. Mendekati tribun VIP ya ini. Tulisannya masih kayaknya memang masih dilep, masih belum dibuka ya, masih atau habis kena angin kurang tahu juga. Dan anginnya di sini tuh kalau siang-siang itu kayak kegoyang-goyang ya. Nah, di tribun VIP itu ada tulisan Persebaya cuma masih ketekuk ke atas, mungkin kena angin tuh ya.
pantang mundur sebelum Persebaya serang. Gak kelihatan mungkin lawanmu. Bersama menjaga nama besarmu Persebaya. Man jada wat jada, ada I love Persebaya itu besar sekali itu. I love Persebaya Surabaya. Dan di sana ada tampaknya salon ya. Iya kayak speaker gitu mungkin di bawah ini. Nah ini kayak speaker, seperti speaker ya. Nah ini di tribun Bonek Keputeran tadi lah ini di untuk papan skornya GBT. Yang katanya ada satu lagi kata Bu Risma dulu masih belum ada ya. Nanti kita akan pantau. Kalau misalkan nggak ada perubahan berarti ya kita harus bisa untuk biar bisa jadi papan skornya. Dan ini adalah untuk yel-yel ya. Apa scaffoldingnya sudah disiapkan dan gawangnya sudah kok agak ketat ya. Apa beda dari biasanya? Sudah diketatkan gitu. Kayaknya kok saya lihat agak lebih ketat gawangnya ini daripada yang sebelumnya saya pernah kesini. Dan untuk rumput lapangannya ini, dia kotak-kotak. Serasa lihat di Eropa. Nah ini tengahnya juga ada garisnya cukup jelas sekali ya. Inilah garis di tengah-tengah lapangannya. Nanti akan menjadi saksi untuk pertama kali Persebaya Surabaya yang bermain di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo, disaksikan oleh penonton, dan pertama kali nanti stadion di Indonesia yang diisi oleh full supporter ya, dengan syarat vaksin booster bagi yang usia 17 ke atas dan vaksin dosis kedua di usia 17 tahun ke bawah. Pastinya besok akan ramai sekali. Nah ini adalah untuk kursi penonton, kursi untuk timnya ya, kursinya warna hijau, kursi duduknya ya. Nah ini sudah salon sudah siap. Jadi kondisi di dalam stadion seperti itu. Ada yang gambar bonek pakai masker juga itu. Nah ini lampu-lampu juga sudah siap semua ya. Siap menjelang pertandingan Persebaya melawan Persis Solo besok ya, jangan lupa saksikan ya. Kondisi luar stadion seperti ini. Kurang lebih seperti ini loh untuk video kita yang kedua kali ini. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jelang laga melawan Persis Solo. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terbaru hanya di Marco Family. Ayo, ojo nomelik jalan-jalan.